Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan Drone Edutech. Kita bertemu lagi di Drone Talk ya. Webinar Drone Talk yang akan kita bahas di sini adalah tentang pengoperasian fixed wing ataupun VTOL. Kita membahas secara general ya. Jadi nggak cuman dari bentuknya aja gitu ya, tapi semua bentuk sama, yang penting dia itu ya fixed wing ataupun VTOL ya, mau yang bentuknya segitiga ataupun mau yang bentuknya sayapnya di atas, sayapnya di bawah. Ini kita generalkan gitu ya. Terus juga nanti mungkin ada pengenalan-pengenalan produk dari Om Tony Eko Kurniawan dari PT Arah Teknologi Indonesia. Terus juga nanti pastinya kita ada sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu semua dan rekan-rekan semua. Mungkin itu aja pembukaan dari saya. Silakan Om Tony, saya kasih waktu dan kesempatan sebentar, saya jadikan host dulu Om Tony. Oh, ini yang admin ininya siapa ya? Om Riza. Aku nggak bisa jadi ini nih, Bentar nggak ya, bisa Om. jadiin Om Tony nih. Kayaknya Om Tony udah deh, udah Om. Udah co-host, Om udah. Fendi. Oh, Udah ya, sudah udah. co-host. Akan Oh, dilanjutkan udah. saja. Oke, Om Tony, Thank you, thank you. waktu dan tempat saya persilakan untuk Om Tony memperkenalkan diri dan memperkenalkan juga nih produknya apa. Silakan, Om. Baik, Om. Terima kasih dari Edutech atas kesempatannya. Apakah screen saya sudah kelihatan ya, Om ya? Dari screen saya. Sudah kelihatan, Aman Om. dong, aman dong. Suaranya agak gede. Gedein dikit kali ya, biar nggak ngantuk-ngantuk jam-jam habis makan malam nih. Siap, siap. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Edutech dan salam kenal kepada semua peserta yang mengikuti Drone Talk malam ini. Perkenalkan, nama saya Tony Eko Kurniawan. Saya tinggal di Pontianak dan saya terjun di industri pesawat tanpa awak ini sejak tahun 2012, sejak saya masih mahasiswa, berawal dari lihat orang nerbangin pesawat air modeling, kemudian saya belajar di situ, dan 2013 dapat pendanaan dari kampus buat mulai usaha ini. Nah, saya di sini berdiri mewakili sebenarnya, kalau di Pontianak atau Kalimantan Barat, ada brand Borneo Skycam, yang kita bangun dari 2012. Dari waktu itu masih drone rakitan, bahkan remote pun kita buat pakai stick PS waktu itu. Jadi sampai apa namanya ESC, kemudian autopilot itu kita build semua. Begitu tahu waktu itu ada produk DJI, wah gila itu stabil sekali. Jadi langsung nggak usah buat nanti aja. Akhirnya kita pakai produk-produk open source. Kayak gitu. Kemudian dari tahun 2019 saya dirikan perusahaan PT Arah Teknologi Indonesia. Ini perusahaan yang bergerak di bidang nirawak. Jadi baik itu di udara, di darat, ataupun di laut, itu kita handle semua. Kemudian saya juga ada PT Inovasi Industri Indonesia. Ini tentang otomatisasi industri, kayak smart home, kemudian smart farming, dan sebagainya. Kemudian di edukasi, kita juga punya Creative Robotic School. Jadi ada sekolah robot buat adik-adik yang mau belajar robot dan sebagainya. Kemudian saya juga aktif di organisasi di PASI dan di Kalimantan Barat di West Borneo Air Modeling. Ini gambaran singkat tentang saya. Ada nomor WA di sini. Silakan nanti kalau mau silaturahmi, kemudian ada kesempatan main di Pontianak, bisa main ke workshop kita, kemudian bisa juga tukar-tukar informasi melalui WhatsApp ataupun email saya. Kemudian kalau di Indonesia sendiri ya, kalau kita bicara tentang aplikasi drone ataupun pesawat tanpa awak, ini sebagian besar sebenarnya untuk pemetaan wilayah. Bahkan tahun ini itu Kementerian ATR BPN itu metode pengukurannya semuanya menggunakan pesawat tanpa awak atau pemetaan foto tegak. Ini bagi saya penyedia jasa pemetaan cukup berpesta tahun ini. Karena
banyak sekali kegiatan dari ATR BPN se-Indonesia. Bahkan yang di bagian ujung barat dan ujung timur itu nggak dapat penyedia. Waktu itu di data yang daftar itu 130-an penyedia se-Indonesia. Dan itu masih kekurangan. Artinya sangat berpeluang sekali di industri pemetaan ini. Di samping itu juga bisa untuk pemetaan lahan perkebunan, kemudian pemetaan di tambang dan sebagainya. Kemudian drone juga digunakan untuk agriculture. Sekarang udah mulai ramai nih penyemprotan lahan pertanian menggunakan drone. Bahkan ada startup yang namanya Arya di Jakarta itu dapat pendanaan 71 miliar untuk bergerak di bidang penyemprotan lahan pertanian. Kemudian yang paling umum juga untuk surveillance dan inspeksi. Nah, ini juga perkembangannya udah mulai gila-gilaan, surveillance inspeksi ini. Udah kebutuhannya, kalau dulu drone masih dipandang sebelah mata ya, bukan jadi kebutuhan, tapi jadi pilihan alternatif. Kalau sekarang hampir semua sektor itu udah butuh drone. Yang paling umum sekarang produk DJI menguasai itu untuk pembuatan video, filmmaker. Ini industri di filmmaker ini cukup menjanjikan. Bahkan kalau untuk pembuatan iklan nilainya lumayan besar. Kemudian juga saat ini juga digunakan untuk pencarian dan rescue dan untuk edukasi. Jadi udah ini sebagian umum aplikasi dari pesawat tanpa awak. Memang yang mendominasi itu pemetaan dan pembuatan video. Ini udah bahkan hal-hal inilah yang mengenalkan kita ke drone seperti itu. Kemudian dari aplikasi-aplikasi ini, sebenarnya secara umum drone itu terbagi dari dua kategori, yaitu fixed wing dan rotary wing, atau biasa kita sebut drone atau copter. Gitu. Kalau zaman dulu rotary wing itu cuma ada helikopter, tapi sekarang udah berkembang, jadi ada quadcopter, kemudian ada hexacopter, tricopter, tapi yang mayoritas kita kenal itu yang quadcopter, empat baling-baling. Kemudian ada fixed wing ini memang sayap tetap, jadi daya angkat yang dihasilkan untuk terbang dari sayap. Kalau rotary wing, daya angkat yang dihasilkan itu dari baling-baling atau sayap yang berputar. Nah, kalau ngomong kapasitas, ini beda. Jadi kalau kita dengan resolusi yang sama, misalnya kita minta GSD atau ground sample distance di bawah 10 cm per pixel, itu pakai fixed wing memang rata-rata itu kapasitasnya besar. Bahkan ada fixed wing yang satu kali terbang bisa ambil data 1.000 hektar, tergantung lensa yang digunakan. Kita rata-rata 500 sampai 700 hektar kalau resolusi di bawah 10 cm per pixel. Kemudian untuk multirotor ini kapasitasnya maksimal paling di 80 sampai 100, itu pun ketinggian terbangnya udah cukup tinggi. Jadi memang kalau dari kapasitas kerja, khususnya untuk pemetaan atau surveillance, ini memang fixed wing ini lebih besar karena dia daya angkatnya dari sayap, jadi cenderung lebih hemat baterai dibandingkan dengan multirotor atau drone. Kemudian ada kekurangan yang menyebabkan fixed wing ini ditinggalkan. Yang pertama itu skill menerbangkan. Nah, ini banyak sekali juga perusahaan-perusahaan yang kirim lapangan kerja ke kita untuk operator fixed wing ini. Karena butuh jam terbang tinggi dan penguasaan ilmu aerodinamik yang lebih kompleks kalau menerbangkan fixed wing dibanding multirotor. Kalau multirotor atau drone itu kita hampir semuanya autopilot yang atur. Tapi kalau di fixed wing itu bisa persentasenya 50-50%. Jadi kontrol di operator juga ada, meskipun sebenarnya fixed wing juga bisa dari lepas landas sampai mendarat itu full otomatis. Tapi
Kebanyakan kalau full otomatis ada beberapa kendala di lapangan sehingga harus dibutuhkan skill operator. Nah, kemudian untuk take off dan landing, kalau fixed wing ini cenderung butuhkan area yang lebih luas atau butuh landasan pacu lah. Jadi harus minimal biasanya kita seluas lapangan bola. Itu pun kalau di pinggirnya nggak ada pohon tinggi. Tapi kalau ada pohon tinggi juga masih kurang sebenarnya lapangan bola. Dibanding dengan multi rotor, ini lepas landasnya secara vertikal. Jadi nggak butuh area besar. Nah, dua kendala ini, yang pertama skill operator, kemudian membutuhkan wilayah yang cukup relatif luas untuk menerbangkan, ini fixed wing agak ditinggalkan dibanding multi rotor. Meskipun sebenarnya kapasitas kerjanya jauh, bisa 10 sampai 20 kali lipat kalau untuk pemetaan dan surveillance. Gitu. Jadi karena dua alasan ini, fixed wing ditinggalkan. Akhirnya perkembangan zaman lahirlah VTOL, vertical takeoff landing, itu gabungan multi rotor dan fixed wing. Nah, si VTOL ini kapasitasnya cukup besar, bisa 350 hektar ke atas. Kemudian mengoperasikannya juga gampang karena dia hampir sama kayak multi rotor dan full otomatis. Kemudian untuk area terbangnya juga lebih kecil. Hanya saja kelemahannya satu, harganya yang nggak terjangkau. Jadi kalau si dibanding ini misalnya multi rotor tergolong lebih terjangkau, kemudian fixed wing medium, nah VTOL ini harganya high sekali, tinggi sekali. Relatif lebih mahal lah dibanding dua ini. Kalau perbandingannya ini satu multi rotor, fixed wing mungkin 2,5 harga multi rotor. Nah, si VTOL ini bisa 5 kali harga multi rotor. Nah, ini juga yang menjadi pertimbangan teman-teman dari industri pemetaan itu mau pakai VTOL karena harga investasinya yang cukup tinggi, kecuali mereka beli sendiri ya, rakit sendiri dan sebagainya. Itu mungkin bisa nekan harga investasinya. Karena dari ketiga jenis pesawat tanpa awak ini, resiko waktu terbang tetap sama, yaitu jatuh. Gitu. Meskipun kita sekarang udah ada asuransi dari MSIG, jadi kita kerja lebih tenang. Karena kalau kita industri pesawat tanpa awak, sebenarnya yang dikhawatirkan bukan pesawatnya yang rusak, tapi nabrak orangnya ketika jatuh. Seperti itu. Jadi gambaran umum dari tiga jenis ini, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Itu kalau yang berawal dari hobi air modeling, mereka pasti pilihnya fixed wing karena mereka menguasai pengoperasionalan, terus harganya relatif lebih terjangkau, kapasitasnya besar. Tapi kalau yang baru mulai, itu biasanya mulainya multi rotor. Tapi kalau untuk corporate atau perusahaan yang udah punya modal investasi yang besar, mereka pasti milihnya VTOL karena resiko pengoperasianan lebih kecil dibanding fixed wing, seperti itu. Nah, ini rotary wing atau yang produk yang ada di pasaran Indonesia udah berapa ya, mayoritas lah di Indonesia. DJI ini udah cukup dikenal, ini yang bisa kita gunakan untuk video, kemudian untuk pemetaan dan sebagainya. Kemudian ini fixed wing yang kami produksi, sebenarnya bukan produksi sih, tapi kita rakit karena bodinya sebenarnya kita beli bodi jadi dari Cina. Kemudian part-part juga ada sebagian besar dari Cina. Sebagian kecil sebenarnya yang kita buat di sini, paling yang membedakan itu parameter. Karena barang yang kita gunakan, flight control yang kita gunakan ini open source. Jadi setiap pesawat yang kita produksi itu parameternya beda-beda. Itu aja yang mungkin membedakan. Kemudian dari setiap jenis, setiap bentang sayap, kemudian setiap jenis peletakan motor, ini motor di belakang, ini di tengah, ini di depan, ini juga mempengaruhi efisiensi masing-masing. Kemudian resiko juga yang depan lepas landasnya cenderung lebih gampang karena
apa namanya hembusan udara mengenai sayap dibanding yang belakang. Kemudian untuk kapasitas kerja juga relatif lebih luas yang depan sebenarnya. Seperti itu. Kemudian, nah, dari pesawat si fixed wing ini, kita tambahkan motor. Bisa sebenarnya kalau kita macam-macam konfigurasinya, ada yang dua motor, kemudian ada tiga motor, empat motor, atau bahkan si produknya apa kemarin yang banyak motor dan sebagainya itu macam-macam. Nah, ada empat motor seperti ini. Ini yang paling umum. Dan sebenarnya ini yang paling aman. Karena kita bisa misah baterai. Antara baterai untuk lepas landas dan mendarat, kemudian untuk cruising atau mode pesawatnya. Ini yang paling umum. Karena kalau pakai mode 3, ini menggunakan sama baterainya untuk lepas landas dan cruising. Nah, waktu lepas landas, ini butuh power itu 7 kali lebih besar dibanding waktu mode pesawat. Jadi kalau kita misalnya lepas landasnya pasti aman, tapi waktu mendarat itu kita kan pakai baterai sisa, itu ada kemungkinan baterainya drop karena kita butuh power 7 kali lebih besar dibanding mode pesawat. Nah, ini juga modenya 4, duanya itu yang depan ini bisa hybrid, bisa maju ke depan untuk mode pesawat ataupun waktu ke atas untuk take off dan landing, sama juga yang tiga ini. Nah, tiga pesawat ini memang kita ada produksi di PT Ara Teknologi Indonesia, tapi tidak belum belum dipasarkan secara umum seperti itu. Kemudian kita juga untuk rotary wing, selain untuk pemetaan juga sekarang udah mulai untuk penyemprotan lahan, atau di hal lain itu juga bisa untuk bawa barang dengan kapasitas yang besar. Ini kalau untuk penyemprotan lahan ada yang kapasitas yang paling kecil untuk training 3 liter, kemudian 10 liter dan 20 liter. Nah, enaknya pakai drone untuk nyemprot itu 1 hektar lahan itu kita bisa semprot hanya dalam waktu 15 menit atau 40 kali lebih cepat lah dibanding konvensional. Nah, cuma kita nggak bahas begitu dalam untuk si drone di agriculture. Nah, kita di PT Ara Teknologi Indonesia ini produksi pesawat diberi nama MAPS. MAPS ini panjangannya Mapping and Precision Surveying. Memang dulu kita fokusnya untuk pemetaan. Jadi waktu dari tahun 2012 saya lihat pemetaan ini potensinya cukup besar, terutama di perkebunan kelapa sawit. Nah, map ini udah apa namanya ada banyak jenis, cuma yang body menggunakan body Skywalker ini yang udah kita pakai di mana-mana secara nasional, dari pulau apa Sumatera sampai ke Papua ini udah sering kita pakai. Nah, spesifikasinya ini sebenarnya spesifikasinya si pesawat Skywalker, bentang sayapnya 1,8 meter, kemudian berat terbang 3,5 kg, lama terbang optimal sekitar 60 menit, atau kalau di press bisa sampai 90 menit. Kemudian untuk take off kita hand launch, landingnya kita nabrak jaring, jarak kontrol kita di 25 km, tapi itu kondisi optimal ya, kondisi tertentu. Rata-rata kita jarak kontrol pesawat ke ground control station ini itu di belasan kilo, di bawah 15 kilo. Kemudian untuk frekuensi kontrol ada dua frekuensi, 2,4 GHz sama 900 MHz. Kemudian ketinggian maksimal yang udah pernah kita uji coba itu di ketinggian 5.100 dari permukaan laut. Kemudian kecepatan maksimal 22, kecepatan minimal di 12, kecepatan stallnya itu di 8 meter per detik. Untuk baterainya kita sebenarnya ada pakai dua jenis, menggunakan lipo kapasitas 12.000 ataupun menggunakan li-ion kapasitas 17.000 dengan tegangan 14,8 volt. Kemudian untuk kamera, mayoritas kita menggunakan kamera Sony, mulai dari Sony RX0, kemudian QX0, RX100, A5000, A5100,
6.000, sampai yang paling mahal itu kamera RX1 Mark 3 itu yang paling mahal. Kemudian untuk performa yang udah pernah kita uji coba, saya berani klaim pesawat gabus rakitan apa ya, rakitan anak bangsa lah bahasanya, yang pernah memetakan puncak Karten sepertinya baru kami. Tahun 2019 kita berkesempatan untuk berkegiatan di Freeport sekitar 1 bulanan di sana. Sebenarnya kegiatannya bukan untuk tambang, tapi lebih ke pengamatan pemberontak di sana. Jadi cuma areanya memang dekat dengan Freeport, jadi kegiatan kita di Freeport. Dan waktu itu kita coba uji coba juga untuk ambil data puncak Kartens atau puncak tertinggi di Asia Tenggara, dan alhamdulillah nggak ada kendala. Itu kita terbangkan dari tempat take off dari Bunaken ini 800 meter naiknya, kalau dari permukaan air laut itu sekitar 5.120 meter, itu aman dengan flight time waktu itu sekitar 45 menit total kegiatan untuk memetakan puncak Karten. Kemudian juga kita sering juga kegiatan di Papua, di Ilaga. Di Ilaga ini kita waktu itu buat jalur apa ya, jalur pengintaian. Ini kita terbangkan dari tempat lepas landas naiknya 1.850 meter. Cukup tinggi. Waktu itu saya sebagai perakit juga pesimis pesawat ini pulang. Jadi waktu sama tim di sana saya bilang ini ada kemungkinan pesawat nggak pulang, karena kita nerbangkan dari ketinggian 3.000 kemudian harus naik lagi 1.850, bahkan apa ya, akan boros sekali baterai waktu dia menanjak. Ini rute, gambar rutenya seperti ini, rute pengamatannya ini. Dan alhamdulillah juga nggak ada kendala. Waktu itu kita kegiatannya surveillance, jadi bawa kamera survei untuk mengamati jalur-jalur tertentu. Kemudian kita juga pernah dites di Pekanbaru. Waktu itu ada kegiatan bersama KLHK. Jadi kita mantau daerah konflik. Jarak kita dari daerah konflik itu sekitar 10 kilo. Dan dalam waktu sehari kita harus ngambil data 10.000 hektar. Karena kita nggak boleh lama di situ. Kalau lama nanti akan ketahuan. Nah, alhamdulillah juga waktu itu selesai. Jadi jarak dari lokasi 10 kilo dan harus memetakan 10.000 dalam waktu sehari. Ya. Jadi teman-teman kalau lihat performa dari frame airframe ini cukup handal. Saya cukup apa ya, puaslah dengan airframe ini. Bahkan manufaktur-manufaktur di Indonesia juga banyak yang copy frame ini, kemudian dibuat dengan bahan komposit dan sebagainya. Nah, saat ini kita masih bergantung ke Cina untuk frame yang bentuknya seperti ini. Meskipun sekarang udah banyak frame-frame baru yang sebenarnya secara teknis dia lebih bagus, cuma belum sempat diuji. Karena waktu kita ke Papua, itu tentara-tentara di sana bilang, kalau mau uji barang-barang itu ke Papua. Karena di sana iklim, kemudian sosial itu tekanan dan sebagainya itu tinggi sekali. Jadi ketika udah pernah diuji di Papua, mereka pada ngakuin ini produknya teruji seperti itu. Oke. Nah, untuk performance ketinggian terbang kalau dijabarkan, kita pernah terbang ini kalau dari permukaan air laut 5.000, kemudian dari tempat lepas landas 850 meter. Nah, karena ini untuk keperluan militer, waktu itu pengurusan izinnya gampang. Nggak sampai penerbitan notam. Karena kalau nunggu penerbitan notam lama dan kita kerjanya akan terhambat. Karena di puncak Karten ini cerahnya biasanya cuma 2 jam. Dari jam 8 sampai jam 10 siang. Setelah itu berkabut, berawan, hujan. Nah, jadi kita memang berkali-kali mencoba menganalisa kondisi cuaca, dan di sini juga banyak sekali drone Mavic, kemudian drone Matrix yang jatuh. Karena penggunaan di ketinggian, kerapatan udaranya beda, kemudian kita untuk lepas landas, manuver itu
ada batasan-batasan. Jadi kalau yang nggak tahu meteorologi, ini banyak yang jatuh. Punya tentara waktu itu ada 2 unit jatuh di sekitar sini. Waktu mau pengamatan dan sebagainya. Makanya diuji cobakan pesawat kita. Kemudian untuk jarak tempuh itu kita bisa sebenarnya maksimal 80 km jarak yang ditempuh. Tapi rata-rata kita 40 sampai 60 karena supaya baterai yang kita gunakan umurnya panjang. Kalau kita press baterai sampai apa namanya kapasitasnya hampir habis itu memperpendek umur. Kemudian untuk komunikasi kontrol yang udah kita uji itu 15 kilo aman. Kalau di Papua di sini kita rata-rata misinya 30 kilo dari lepas landas. Jadi pas sampai ke 15 kilo dia putus kontak dengan kita. Beberapa menit kemudian dia pulang baru nyambung lagi komunikasinya. Yang udah kita uji coba kondisi optimal itu dengan banyak macam lah, kayak antenanya udah kita tune dan sebagainya, itu bisa di 15 km. Kemudian hasil data juga bisa 3D ini. Kalau hasil data ini tergantung metode kita pengambilan datanya. Kalau mau 3D, kita bawa kamera oblik dan sebagainya. Tapi kalau nggak perlu 3D, kita bawa kamera nadir aja, udah cukup seperti itu. Nah, untuk kapasitas kerja, kalau yang kita pakai itu di ketinggian 400 bisa 680 hektar per penerbangan. Ini kita pakai kamera yang paling rendah. Di tipenya Sony RX0 kalau nggak salah. Tapi kalau kameranya beda, kemudian lensanya beda, kapasitas kerjanya itu lebih besar atau bisa juga lebih kecil. Nah, enaknya kita di pesawat fixed wing ini, kameranya kita bisa menyesuaikan kebutuhan. Kalau di drone-drone yang kita beli pabrikan kan kita susah untuk custom karena mereka udah punya standar. Bahkan kalau kita tambahin kamera kadang malah mengurangi, bahkan bisa merusak si drone dan sebagainya. Nah, kalau si apa namanya fixed wing ini enaknya kita bisa custom, tapi ada batasan. Kalau fixed wing seperti ini batasan beban yang dibawa itu biasanya 4 on 400 gram untuk wingspan sekitar 1,8 meter. Kalau wingspannya lebih besar, bisa lebih berat lagi. Kemudian, yang menjadi hambatan, seperti yang saya bilang di awal tadi, itu mengoperasikan fixed wing. Ini ada tahapan yang mungkin bisa teman-teman coba. Yang pertama itu kita gabung ke komunitas air modeling. Karena saya mulainya dulu juga dari komunitas air modeling. Saya kuliah jurusan listrik atau arus kuat. Jadi ngurusin transmisi, ngurusin PLN, nah itu sebenarnya jurusan saya. Nah, tapi karena gabung ke komunitas, itu saya ada belajar kayak ilmu aerodinamik, bagaimana kita merakit pesawat, dan di sana juga apa ya, kalau kita pesawatnya buat sendiri, bebannya itu lebih ringan. Meskipun pertama kali saya menerbangkan pesawat ini langsung menghancurkan pesawat orang. Pertama kali, saya masih ingat, baru dipegangin remote, langsung hancur pesawat orang. Nah, untungnya orangnya nggak marah. Cuma disuruh dibantu buat bikin lagi. Nah, teman-teman bisa ikut nih join. Nah, kalau saya lihat ya, saya nggak tahu kenapa ini terjadi. Kebanyakan komunitas drone, multirotor, sama air modeling, kadang nggak satu jalan, kadang. Nah, karena cara mainnya beda. Nah, kalau teman-teman mau pindah ke pengoperasian fixed wing itu boleh bergabung di komunitas yang ada di sekitar. Kalau nggak ada, mungkin bisa komunitas di yang skala nasional di Facebook dan sebagainya. Kemudian yang kedua, latihan simulator. Nah, simulator ini bisa di-download di HP. Kalau misalnya belum punya remote atau dongle, itu bisa latihan, ada banyak, ada RC SIM, kemudian Leo RC dan sebagainya. Itu cukup membantu. Tapi ketika kita mahir di simulator itu kemampuannya cuma 40% ketika
kita mengoperasikan di apa namanya di lingkungan yang sebenarnya. Jadi tapi harus tetap minimal, kalau teman-teman di tempat kita itu latihan minimal 20 jam untuk simulator. Satu jam pertama pasti udah bosen. Satu jam pertama udah bosen, oh cuma kayak gini nerbanginnya, gampang. Tapi kalau cuma satu jam begitu kita ke lapangan, nah itu paling cepat hancur pesawat. Makanya kita 20 jam paling enggak, kemudian kita coba banyak jenis pesawat, pesawat high wing, pesawat low wing, kemudian jet, delta wing, dan sebagainya. Kemudian cuacanya juga kita rubah-rubah. Nah, baru nanti kita bisa turun ke lapangan. Nah, di lapangan pun kalau bisa itu harus ada pendampingan. Jadi di tandem terbangnya. Jadi dua remote satu pesawat. Karena begitu ke lapangan, wah pasti kaget. Nggak segampang main di simulator. Karena di lapangan udara, angin itu kita nggak kelihatan. Tapi begitu kena ke pesawat kita, nah itu respon kita kadang kagok lah, nggak terbiasa. Makanya kita harus butuh instruktur yang dampingi. Jadi bisa ngambil alih kontrol kapan saja ketika kita udah nggak mampu mengendalikan. Kemudian yang terakhir itu terbang solo, tapi pesawatnya harus dibuat sendiri. Nah, sebenarnya ya budget buat pesawat air modeling ini relatif terjangkau. Untuk pesawat air modeling biasanya rata-rata 400 sampai 600 ribu budgetnya. Tapi yang bikin mahal remote. Remote, kemudian charger, baterai itu investasi jangka panjang, itu cukup mahal. Tapi sekarang udah ada yang relatif terjangkau. Kalau mau mulai yang paling murah itu ada yang sekitar 600 ribuan untuk remote. Itu udah bisa untuk menerbangkan drone rakitan, kemudian fixed wing yang udah ada autopilot untuk FPV udah bisa. Nah, untuk yang terakhir ini pesawatnya harus kalian atau teman-teman bikin sendiri. Karena kalau pesawatnya beli, itu yang pasti beban di harga ketika crash. Kemudian apalagi kalau pesawatnya minjem, itu beban. Tapi kalau pesawat sendiri, itu lebih plong. Ini dari tahun 2016, saya praktekkan untuk training operator fixed wing relatif efektif. Jadi yang pertama simulator, kemudian terbang tandem, kemudian kalau mau terbang sendiri, pesawatnya dibuat sendiri. Nah, pembuatan pesawat air modeling sendiri pun sebenarnya bukan cuma mengurangi beban, tapi juga sambil melatih atau menambah ilmu teknis teori tentang aerodinamik. Jadi teman-teman juga tahu, oh kuncinya pesawat nih supaya terbang ada di sini, nah, seperti itu. Dari empat tahapan ini sebenarnya ada yang paling cepat, paling singkat, yaitu ikut pelatihan atau training. Cuma biaya investasinya relatif agak mahal karena di training penyedia training itu menyediakan pesawat, menyediakan simulator, dan menyediakan kurikulum lah. Kurikulum ini kan kita supaya efektif, supaya teman-teman gampang mempelajari pesawat fixed wing itu seperti apa. Nah, itu biayanya yang membuat biaya training ini mahal. Tapi di sini ada empat tahapan ini, saya pikir ini relatif terjangkau buat teman-teman yang mau pindah dari multi rotor ke fixed wing. Biaya investasi yang besar itu teman-teman langsung pindah ke VTOL. Kalau ke VTOL, penggunaannya sama kayak rotary wing. Jadi mayoritas pengguna rotary wing begitu pegang VTOL pasti langsung bisa. Dijamin. Paling latihan 2 hari udah langsung bisa aja. Cuma harganya yang kurang terjangkau. Mungkin itu gambaran dari saya. Nanti kalau memang teman-teman ada yang mau mulai, oh saya pengen mulai belajar mengenai fixed wing, bisa japri ataupun nanti kita bisa via grup di EduTech. Sebenarnya saya beberapa grup ada, cuma memang agak diam. Jadi nomor saya ada di beberapa grup EduTech, nanti bisa dikontak.
Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke Om Ferdi untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih, Om. Nah, terima kasih Om Tony atas penjelasannya. Prinsipnya kalau buat drone edutech kami melihat bahwa potensi mapping ini besar ya Om dan Tante semua. Nah, belakangan juga kami melihat bahwa memang para peserta kami banyak sekali yang melakukan mapping itu dengan multirotor, khususnya biasanya Mavic 2 Pro ataupun DJI Phantom 4 gitu. Nah, ini di sini kami memberikan sekedar diskusi gitu. Ini VTOL ini menjadi salah satu perangkat yang memudahkan dalam pengakuisisian data dari jarak jelajahnya yang lebih jauh, cakupan wilayahnya juga yang sudah disampaikan tadi dengan VTOL kira-kira 350 hektar gitu. Nah, ini buat kawan-kawan yang mau belajar, kita ada kelas pemanfaatan gitu. Jadi nanti kebetulan juga instrukturnya juga dengan Om Tony sendiri. Nah, kita juga ngajarin nih dari awal ya, dari yang disampaikan terbang solo gitu, kita terbang orientasi mesti ada. Di setiap pilot drone itu orientasi mesti ada. Jadi dia terbang solo, tapi ini terbangnya nggak sampai ngerol di tempat ya. Jadi terbangnya juga belok ke kiri atau ke kanannya itu ini dibatasi gitu. Jadi kayak pesawat beneran. Tapi paling nggak ketika harus landing darurat bisa. Itu satu. Terus kedua juga nanti akan diajarkan bagaimana caranya untuk implementasi pemasukan data. Karena flight control, ini biasanya kan kalau kita beli jadi nih dari orang, biasanya mereka hanya ngajarin bagaimana caranya VTOL ini sampai terbang gitu. Nah, tapi kadang-kadang karena flight control-nya ini open source, jadi terkadang open source itu pas di tempat juga dia tiba-tiba suka ada gangguan gitu. Nah, ini gimana caranya gangguan itu kita bisa setting ulang. Nah, ini kita ajarin kurang lebih kayak gitu. Nah, buat kawan-kawan yang mau bertanya boleh nih. Ini ada Om Bintang nih. Fixing yang paling murah. Oh, yang mana nih? Fixing yang paling murah kira-kira berapa ya, Pak? Sampai ke baterai, all in, sampai kamera. Dispil dong, Om. Nah, ini Om Tony. Okay. Boleh dijawab, Om Tony. Baik. Kalau di Indonesia, manufaktur lokal, itu jual fixed wing, paling murah itu kalau saya perhatikan 50 juta. Mulai dari 50 juta ke atas, lah. Ada yang paling mahal sampai 600 juta. Tapi ada yang mulai itu sekitar 50 jutaan. Jadi harganya sekitar dua kali Phantom 4 Pro sebenarnya. Nah, kalau fixed wing ini sebenarnya harganya nggak begitu mahal, masih relatif terjangkau. Cuma memang kendalanya untuk mengoperasikannya yang agak butuh skill khusus seperti itu. Oke, mungkin ada lagi nih pertanyaan terjawab ya tadi Pak. Ini ya, siapa tadi? Pak Muhammad ya? Bintang. Pak Bintang. Jadi untuk fixed wing ini harganya kurang lebih di antara range segitu gitu ya. Terus juga balik lagi sih nanti ke kebutuhannya nih, bawa payloadnya apa gitu ya. Bawa jenis kameranya apa, merek kameranya apa. Nah, nanti biasanya dari situlah berbanding lurus dengan harganya sih pastinya seperti itu. Oke, nah, ini ada pertanyaan ini dari Muhammad Arif nih, Bang. Ya. Mau tanya kalau baterai lipo dan Li-ion ini cut-nya di voltnya di berapa nih, Om Tony? Oke, kalau perbedaan lipo dan Li-ion sebenarnya memang di cut ya, cut penggunaannya. Kalau lipo kita biasanya di 3,5 volt per cell udah harus turun. Nah, kalau Li-ion itu range-nya lebih jauh. Dari full-nya 4,2 volt per cell, kita bisa pakai sampai 2,5, tergantung karakter atau tipe yang kita gunakan. Rata-rata yang saya gunakan itu cut-nya di 3 volt. Itu udah nambah flattening jauh banget. Cuma kelemahannya antara lipo dan Li-ion, kalau lipo brush-nya tinggi. Jadi kalau kita geber-geber gasnya aman. Nah, kalau Li-ion ini gunakannya harus kalem.
nggak boleh dia digeber-geber. Jadi waktu take off juga ada batasan throttle, nggak boleh lebih dari 70%. Jadi nambah ketinggiannya juga harus pakai teknik kalau pakai Lion, tapi flight time-nya pasti lebih lama. Itu sih. Jadi kalau baterai cut-nya kalau lipo di 3,5 volt per cell, kalau Lion kita di 3 volt atau bisa bahkan 2,5 volt per cell. Jadi kalau misalnya 4 cell kita pakai baterai Lion dari 16,8 itu kita bisa pakai sampai ke 10 volt paling minimnya. Tapi beberapa ESC itu ngekat di 12 volt kalau kita settingnya 4 cell dia ngekat. Ya, jadi harus diperhatikan juga settingan di ESC dan flight controlnya. Karena kalau enggak sinkron nanti seperti itu. Oke, seperti itu ya kurang lebih ya Om. Ini jawabannya. Mohon maaf nih, Om Rizky, Om Lucky, bisa unmute dulu. Ada Om Yus Rizal kayaknya bocor nih suaranya nih. sorry. Oke, selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya nih ya dari teman. Ya, tar dulu ya. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Om Hamzah ya. Apakah memungkinkan Om untuk melakukan inspeksi pipa sejauh 90 km dengan Vitol ini Om? Terus pertanyaan yang selanjutnya, software untuk pemetaan tuh apa sih? Terus pertanyaan yang ketiga adalah merek RC untuk pemula, budgetnya yang agak minim itu apa Om? Gitu. Silakan Om Tony, ini ada dari Om Hamzah, Om Setiawan, sama Om Ayub Prianto. Baik, yang pertama itu 90 km, kalau dari Vitol yang kita produksi memang terbatas, total distance-nya cuma 45 km, jadi kita bisa surveinya per 20 km. Nah, tapi kalau mau yang 90 km, satu kali jalan, itu ada cuma dari wingspan-nya lebih gede, kita nggak pakai frame yang tadi, kita pakai frame yang lebih panjang, sekitar 2,5 meter, kemudian beratnya juga lebih berat karena baterainya lebih banyak, itu ada. Cuma kita belum pernah sih sampai 90 kilo, non-stop. Secara teknis, kalau hitungan baterai itu bisa 180 kilometer, atau sekitar 3 jam lah flight time-nya. Cuma kita belum pernah uji coba. Kalau menggunakan fitur yang kita punya, kita dimaksimalkan di 45 km total distance-nya. Jadi kalau mau survei yang 90 km, mau nggak mau harus dipecah-pecah per 20 km. Kemudian untuk software biasanya pakai apa sih? Kalau pemetaan, sebenarnya ada dari banyak nih, dari perencanaan dulu misalnya. Kalau dari perencanaan, kita bisa pakai Google Earth. Kemudian yang paling umum sih Google Earth untuk perencanaan penentuan lokasi yang akan dipetakan dan sebagainya. Kemudian untuk perencanaan dan waktu terbang, misalnya kalau kita pakai open source, itu yang sering digunakan itu ada dua, mission planner atau queue ground control. Ini paling umum. Nah, mission planner ini bahkan kita bisa custom. Jadi mission planner kita bisa ambil modifikasi terus ganti judulnya, misalnya Tony Planner, itu gampang sekali dan parameter yang ditampilkan itu bisa dibatasi, bisa. Jadi memang kalau di Cina produk-produk yang dia jual flight control itu dia ngoprek di situ, jadi softwarenya udah merek mereka. Nah, cuma base-nya itu di Mission Planner, atau kalau untuk yang menggunakan tablet atau handphone itu bisa pakai Queue Ground Control. Kemudian untuk merek RC ini yang paling mewabah sebenarnya ya, kalau untuk kita mulai belajar, baik itu drone atau fixed wing, itu Echin. Echin itu budgetnya sekitar 600 ribuan itu udah RTF atau ready to fly, udah termasuk chargernya, termasuk remote-nya dan sebagainya. Cuma dia kecil dan nggak boleh mainnya di kondisi angin yang kencang. Jadi ada batasan. Nah, cuma itu udah
Kalau untuk belajar gampang banget, karena di situ dia biasanya udah ditambahin giroskop. Jadi dia udah stabilkan sendiri, nggak mungkin terbalik. Gitu nanti bisa dijapri. Saya lupa soalnya tipe apa ya, tipe spesifik apa gitu. Tapi mereknya Echin itu banyak banget. Yang spannya mulai dari 40 cm sampai 80 cm. Itu harganya sekitar, kalau yang paling kecil nggak salah tuh 350 ribuan kan. Seperti itu, cuma beda pengoperasional. Jadi ada yang cuma 2 channel, ada yang 3 channel atau 4 channel. Kalau kita mau operasikan fixed wing sampai ke level UAV, itu belajarnya minimal mulai dari 3 channel, jangan yang 2 channel. Pengoperasionalnya beda, meskipun apa ya, teori menerbangkannya sama, tapi cara mengoperasikannya beda. Mungkin 3 pertanyaan itu, sementara itu dulu. Lanjut. Oke, lagi. Terima kasih Om Tony. Kejawab ya nih teman-teman ya, dari Om Hamzah tadi ya. Nah, dari Om Hamzah juga kejawab, dari Om Ayub juga kejawab, Om Setiawan juga ya. Jadi ya itu tadi ya, software Mbak, kalau untuk mapping, apa dulu nih mappingnya? Maksudnya untuk apanya nih? Untuk processing-nya kah? Untuk flight plan-nya kah? Atau untuk perencanaan awal kah? Nah itu masing-masing punya peranan ya. Nah yeah. Terus juga ini mungkin kita bacain lagi ya Om. 3 lagi ya nih. Izin tanya Om. Nah ini kayaknya seru nih. Om Alfian, sistem bisnis dengan drone fixed wing itu gimana ya Om? Biasanya perusahaan apa ada cara networking menjual jasa atau membuat menjual jasa aja gitu, atau networking dengan perusahaan tuh? Nah, itu dari Om Alfian tuh, untuk beliau menanyakan sistem bisnisnya. Terus Om Zaki bisa nggak ya latihan simulator pakai DJI? Langsung saya jawab aja ya Om ya, kalau Om Zaki ya, kalau untuk fixed wing nggak bisa Om. Dia remote-nya memang remote RC aero modeling ataupun RC biasa ya, bukan remote DJI kebetulan. Jadi nggak bisa Om kalau pakai remote DJI. Terus yang ketiga dari Om Muhammad Arif Hidayatullah, jika baterai sudah cut, apakah masih bisa kontrol fixed wing-nya? Terima kasih. Silakan Om, dari Om Alfian dan Om Muhammad tuh. Om Zaki tadi aku udah jawab ya. Siap. Kalau dari bisnis sih sebenarnya kita butuh network, jadi butuh promosi dan sebagainya. Paling gampangnya kita biasanya kasih sampel gratis. Jadi kita minta waktu ke perusahaan atau ke instansi, kita presentasi, kemudian kalau dia tertarik naik ke level berikutnya, baru kita kasih sampel gratis. Setelah sampel gratis, biasanya itu 80% mereka akan pakai jasa kita kalau udah sampai tahapannya level sampel gratis. Tapi kalau misalnya kita baru sampai kemudian presentasi, mereka nggak ada follow up lagi, itu mungkin saat itu masih belum ada kebutuhan. Nah, kalau untuk apa bisnis jasa, mungkin saat ini masing-masing perusahaan, masing-masing instansi itu udah mulai buat divisi sendiri. Buat divisi drone. Kayak PU sekarang udah punya divisi drone. BPN baru mau mulai. BPN masih dikit yang mau. Kemudian Bapeda udah ada divisinya. Kemudian di kebun-kebun juga udah ada. Makanya sekarang yang lebih banyak itu lowongan kerja jadi operator dibanding bisnis. Kalau bisnis memang menjanjikan, tapi sepak terjangnya cukup. Lumayan lah. Udah hampir masuk ke Laut Merah kalau untuk pemetaan. Nah, tapi kalau untuk jadi operator masih menjanjikan. Makanya kita lebih sharing ke gimana sih cara menjadi operator. Bahkan negara tetangga kita, Malaysia, juga masih kekurangan kalau operator fixed wing. Kayak gitu sih. Kemudian untuk baterai ketika cut off, apakah fixed wing masih bisa dikontrol? Masih bisa. Karena dia yang bikin daya angkatnya kan sayap. Tapi dia cenderung akan menurunkan ketinggian. Tapi rata-rata kalau misalnya jaraknya dia bermasalah atau cut off sekitar 1 kilo atau misalnya cuma 2 kilo dengan ketinggian sekitar 200-an, itu masih bisa kembali. Dengan catatan arah anginnya minimal crosswind lah.
jangan berhadapan. Kalau berhadapan, nah udah agak berat kita untuk kembali dengan ketinggian segitu. Kalau untuk cut, biasanya yang nge-cut itu ESC-nya, tapi servo untuk kontrol surface itu masih tetap bisa kita kendalikan. Kemudian lanjut dari Egy, ya, kalau saya baca nih, ada referensi untuk parameter scale worker multi rotor untuk kebutuhan mapping. Nah, kalau referensi parameter ini sebenarnya yang paling menentukan itu PID. Nah, kalau PID ini tergantung ke baterai yang dibawa sama beban. Ya, jadi kalau pun minta referensi, saya harus tahu nih, kira-kira berat all up weight atau berat total si pesawatnya berapa. Baru mungkin nanti kita bisa sharing. Mungkin bisa pakai PID, P-nya sekian, B-nya sekian, I-nya sekian. Kemudian kalau parameter lain itu umum, tapi yang paling membedakan itu PID. Si pesawat bisa terbang lurus, bisa apa namanya fotonya itu full nadir, itu di PID. Seperti itu. Saya kembalikan lagi ke Om Riza atau Om Freddy. Siap, itu ya sementara ya. Jadi beberapa pertanyaan sepertinya teknis-teknis nih ya, Om-om semua ya. Jadi di sini memang di teman-teman peserta EduTech di sini kan experience-nya macam-macam ya. Ada yang memang sudah mengoperasikan, ada yang baru mau mengoperasikan, bahkan ada yang baru mulai peningkatan nih dari multi rotor ke fixed wing ataupun VTOL ya. Nah, mungkin juga buat teman-teman kita nginfoin juga ya. Jadi Drone Talk kali ini memang kaitannya dengan kelas yang nanti yang akan kita adakan ya, rekan-rekan semua. Jadi banyak nih ternyata yang memang teman-teman berminat sepertinya ya untuk ikut nih dalam pelatihan fixed wing ini gitu ya. Jadi tadi yang disampaikan Om Riza juga gitu ya. Semua kita kupas ya, semua kita bahas mengenai pengoperasian fixed wing dan VTOL ini ya, mulai dari troubleshooting terus juga experience terbang gitu ya. Nanti teman-teman kita beri kesempatan juga terbang solo gitu ya, terbang solo menggunakan fixed wing. Sebelumnya kita tandem dulu, setelah kita tandem baru kita kasih experience teman-teman terbang solo gitu. Nah, nanti juga ada experience juga menerbangkan VTOL nih. Nah, kebetulan kelas kali ini EduTech mengadakan kerjasama dengan Om Tony dan tim untuk melakukan kegiatan pelatihan yang nanti akan kita adakan di tanggal 19. Kalau teman-teman ada yang berminat, silakan menghubungi ya Bu Novi, marketing kami. Di situ udah ada flyernya. Mungkin juga sudah warawiri ya flyernya ya dari kemarin ya di Instagram teman-teman ya. Iya, kira-kira seperti itu. Nah, terus bentuk investasi yang rekan-rekan investasikan untuk kelas pelatihan ini dirasa cukup terjangkau, karena memang kalau di luar gitu ya, kalau di luar angkanya lumayan cukup mahal. Nah, kebetulan juga kita kasih diskon nih buat teman-teman lulusan-lulusan EduTech gitu ya. Kita kasih diskon 10% ya, seperti itu. Kita kasih diskon 10% untuk alumni-alumni EduTech yang mau belajar menerbangkan fixed wing gitu ya. Dan kebetulan fixed wing ini ya itu tadi yang tadi saya sampaikan di awal, fixed wing yang rakitan-rakitan ini saat ini sudah bisa diregistrasikan. Cuman memang agak masih cukup panjang ya, agak lama lah ya kalau masuk sistem SIDOPI. Itu karena memang asesmennya itu cukup kompleks gitu. Oke. Okay. Saya tambahkan untuk yang registrasi betul, kita udah terregistrasi juga. Sudah terregistrasi ya. Sudah bisa juga punya apa namanya asuransi, karena asuransi ini penilaian atau dari mereka agak berat bagaimana cara menganukan. Tapi sebenarnya dari Kementerian Perindustrian itu mendorong kita untuk bisa produksi dalam negeri, peningkatan KDN, ya, komponen ya dalam negeri. Makanya sekarang teman-teman yang manufaktur Indonesia udah mulai makin ramai. Kemudian
kalau disinggung dari biaya, lupa saya sharing. Tahun 2016 itu saya pernah ikut pelatihan dari Hawk A, itu perusahaan pesawat tanpa awak dari New Zealand. Itu satu orangnya saya kena di 15 juta. Belajarnya cuma teori. Prakteknya dikit banget. Karena harga pesawatnya mahal banget. Harga pesawatnya waktu itu 1,8 miliar. Jadi nggak dikasih kami. Kami cuma nonton-nonton. Ya begitu. Terus saya kalau juga dikit, ada tanya itu ada yang lain itu sekitar 30 juta. Nah, sementara di sini saya sebagai nanti yang berkesempatan menjadi instruktur sama tim edutech dipinta paling enggak minimal 60% itu isinya praktek. Ini yang buat saya agak pusing nih harus mikirin 60% praktek ini. Betul, Om. Karena memang kita mau mengajarkan rekan-rekan ini dari A sampai Z-nya ya. Karena ya itu tadi ya, Om, biasanya kalau kita beli di beli langsung ke manufaktur gitu ya, memang troubleshooting itu kita diajarinnya hanya sedikit gitu ya, ataupun kalau misalkan kita beli, apalagi kalau kita impor dari luar negeri gitu ya, kita harus mendatangkan khusus gitu biasanya pelatihannya. Nah, karena ini produk luar negeri dan dalam negeri itu inti dalamnya adalah sama gitu ya. Nah, ini coba kita provide nih buat teman-teman nih gitu ya, yang mau belajar fixed wing dan VTOL gitu ya. Complete all in kita ajarin, kita kasih experience terbangnya gitu ya. Jadi punya pengalaman nih nerbangin fixed wing kayak apa sih gitu ya. Serunya kayak apa sih gitu ya. Karena saya juga sama Om Riza kan latar belakangnya dari aero modeling, awalnya juga kita main rotary wing dan fixed wing juga. Jadi sama dengan Om Tony gitu ya. Basisnya adalah kita dari pengalaman, kita mau share nih ke teman-teman teknik yang benar itu gimana sih bawa sebuah fixed wing ataupun VTOL ya. Karena beda halnya dengan multirotor ya. Kita kalau multirotor kan kita bisa enak-enaknya aja gitu ya, take off landing. Tapi kalau VTOL dan fixed wing ini kita banyak yang harus kita perhatikan ya. Dari faktor cuaca, angin, dan lain-lain itu menentukan gitu ya keselamatannya kayak gimana. Seperti itu ya, Om. Oke, ini mungkin lanjut pertanyaan lagi deh, Om. Lanjut pertanyaan lagi. Jualannya udah nih. Jualannya udah dulu ya. Iklan. Oke, nah ini kita ke pertanyaan selanjutnya, Om. Dari Om Deddy Nurrahman. Untuk inspeksi pipa minyak sekali naik sampai turun. Dapat berapa kilometer, Om? Satu baterai ya berarti ya? Itu satu. Terus yang kedua, penggunaan drone untuk perkebunan tebu, pengangkut pupuk, semprot hama, itu tipe apa dan harganya berapa? Itu pertanyaan kedua. Yang pertanyaan ketiga, tanya frekuensi LRS sama frekuensi 2,4 lebih oke yang mana tuh, Om? Itu, Om, tiga pertanyaannya, Om. Dari Om Deddy, Om Irfan, dan Om Biki nih. Silakan, Om Tony. Baik, yang pertama dari Om Deddy, yang itu inspeksi pipa minyak. Kita sekali lagi kalau spesifikasi yang saya tampilkan tadi, yang tipe yang tadi itu sekali naik bisa total distance 45, tapi amannya kita berangkat 20 kilo balik 20 kilo gitu, jadi dapatnya cuma 20 kilo itu berangkat, kecuali kita nerbangin dari tengah, tapi tetap sama sih bolak baliknya tetap 40-an kilo, itu flight time sekitar 40 menit lah dapatnya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Om Irfan untuk penyemprotan lahan tebu. Ini kalau di Indonesia saya juga termasuk perakit drone sprayer juga. Ada banyak yang udah kita jual. Tapi kalau mau beli produk jadi itu ada produknya DJI, kemudian Shark, terus ada Joyence, macam-macam lah. Itu mulainya harganya sekitar 80 jutaan ke atas. Mulai harga segitu, kapasitas sekitar 10 liter kalau nggak salah saya. Sekitar gitu untuk kebutuhan penyemprotan. Kemudian lanjut dari Om Diki, Pak, frekuensi LRS sama 2,4 lebih oke mana? Tergantung merek. Kalau ini. Karena ke saat ini saya malah pakai yang 2,4 GHz bisa jauh ketika dapat produk baru. Nah, sebelum-sebelumnya kita pakai ELS
Tapi begitu kita dapat produk yang baru ini 2,4 GHz pun oke, bisa jauh banget gitu. Jadi tergantung produknya. Lebih apa spesifik lagi sebenarnya tergantung harga produknya sih. Semakin mahal pasti kualitasnya semakin bagus kayak gitu. Tapi kalau mau yang harganya kompetitif itu lebih bagus yang TLRS dengan harga yang sama ya. Misalnya harga di 2 jutaan telemetrinya dibanding 2,4 GHz ya masih bagus yang TLRS seperti itu. Oke, terjawab ya Om ya. Jadi LRS 2,4 itu tergantung wilayahnya sih Om ya, tergantung karena jujur aja di Indonesia ini frekuensi itu ngacak Om. Iya. Gitu ya. Ada beberapa tempat yang 5,8-nya bagus, ada beberapa tempat yang 2,4-nya lebih bagus. Jadi kita nggak bisa ini sih ya, kalau di Indonesia ya, karena memang saya nggak ngerti ya, ini dari Kominfo-nya regulasi spektrum tuh seperti apa gitu ya. Jadi banyak yang ngacak gitu ya. Frekuensi itu pada akhirnya di spot-spot tertentu juga beda-beda nih frekuensi yang bagus gitu daripada di tempat-tempat lain. Seperti itu. Oke. Oke, mungkin aku baca lagi nih. Mungkin ada cerita nih dari teman-teman nih kayaknya. Kalau saya perhatiin ya banyak nih teman-teman yang emang udah menggunakan fixed wing nih. Di sini ada Om Yus Rizal nih sepertinya sudah menggunakan fixed wing ya Om ya. Udah Om. Gimana Om? Coba Om sharing-sharing Om. Setelah menggunakan fixed wing apa nih Om? Manfaatnya nih apa? Efisien nggak Om dalam bekerja Om? Izin Om ya sharing sedikit lah. Silakan Om sharing-sharing kita Om. Seperti kata Om Tommy Tony tadi, tahun ini memang lagi panen orang-orang yang bergelut di fixed wing. Panen ya. Karena proyek Puna ini se-Indonesia. Kebetulan saya ngerjakan sekitar 80 ribu hektar di 3 provinsi. Cuman gini, saya sharing sedikit lah, mungkin bisa sharing sama Mas Tony sedikit ya, Om Tony ya. Kalau dulu waktu saya belum menggunakan VTOL lah. Kita kan masih sering pakai ini ya, quadcopter ya. Jadi pada saat kita masih menggunakan quadcopter itu yang ada di benak kita, saat kita menggunakan VTOL, itu sama persis kan begitu kan. Jadi dia vertical take off, kemudian dia menuju misi, kemudian landing. Tapi ternyata dia seperti itu, full seperti itu kalau kita menggunakan VTOL itu begitu. Jadi kenapa? Pada saat kita menggunakan VTOL, itu kita ketinggiannya tidak sama dengan misi. Artinya begini, pada saat misal kita menggunakan multirotor, ketika kita terbang misalnya flight di altitude sekitar 200 meter, nah dia akan naik vertikal, itu menuju ke 200 meter ya tetap 200 meter dari awal dia naik. Kan begitu Om Tony kira-kira ya? Iya, betul. Nah, kalau kita menggunakan VTOL, tidak seperti itu. Kenapa? Karena kita mempertimbangkan faktor baterai, karena begitu dia naik kan dia akan mengkonsumsi baterai yang lumayan banyak ya. Kalau saya dulu awalnya menggunakan VTOL dengan baterai 10.000 mAh, full charger itu di 25,2 kalau nggak salah ya. Iya, 6 sen. Iya, 22,5 volt ya Om Tony ya. Iya, betul. Nah, itu kalau kita terbang di ketinggian 30 meter aja itu sudah berkurang sampai 24,5 kadang. Nah, itu faktornya. Jadi, kita tidak misalnya kita misinya di 400 meter, kita nggak naik di 400 meter kalau VTOL. Kita naiknya di 30 meter dulu gitu. Nah, kemudian kita akan menggunakan single wing. Ya, jadi tidak VTOL-nya itu tidak, sebetulnya VTOL-nya itu tidak untuk berjalan seperti Phantom, dia bedanya di situ. Kalau kita menggunakan VTOL itu. Jadi VTOL-nya hanya dipergunakan hanya untuk vertikal, kemudian take off, kemudian vertical landing. Itu aja sebetulnya. Pada saat kita menuju misi, dia full menggunakan fixed wing sebetulnya. Begitu ya, Antoni ya? Iya, betul. Kenapa begitu? Karena untuk menghemat baterai. Nah, jadi yang perlu diperhatikan pada saat kita menggunakan VTOL adalah menggunakan titik-titik waypoint bantu dari titik kita take off. Misalnya take off pertama kita itu di 30 meter nih. Nah, kemudian misalnya kita pertama kita waypoint misi itu di 400. Nah, kita harus pandai-pandai di situ menggunakan waypoint. Karena kita manual tuh.
ya kan? Nah, misalnya dari titik 100, kemudian kita naik ke 200, 200 ke 300, 300 baru ke 400. Karena kemarin ada teman di daerah Sumut, itu kan lumayan berbukit ya. Nah, di sana kadang pada saat dia bermanuver dari migrasi daripada VTOL ke fixed wing, itu dia biasanya akan melakukan satu sedikit penurunan ini, ketinggian. Misalnya dari 300, dia bisa kadang ke 250 kadang dia turunnya gitu. Nah, di situ kalau nggak diperhatikan faktor elevasi ya, altitude bisa kita menabrak pohon gitu. Jadi di sana menurut saya perbedaannya Om Host ya, ketika kita menggunakan VTOL dengan menggunakan quadcopter. Jadi walaupun sama-sama kita pada saat vertikal itu kita menggunakan seperti quadcopter ya, tapi pada saya berbeda. Di sana perbedaannya. Saya kira begitu pengalaman sedikit Om. Oke, terima kasih nih Om Yus Rizal. Betul ya. Jadi memang kalau judulnya mapping, membuat flight planning, ya benar-benar flight planning ya, merencanakan ya, kita nggak boleh lengah gitu ya. Nah, kita juga harus tahu nih karakter pesawat-pesawat kita atau VTOL-VTOL kita seperti apa gitu ya. Nah, itu keren banget Om Yus Rizal, masukannya ya. Karena memang benar kalau VTOL itu kan, ya sebenarnya sih kalau mau irit baterai ya harus bertahap ya naiknya. Kalau langsung kejut naik ke atas ya mau nggak mau baterai itu pasti boros gitu ya. Nah makanya juga tadi di slide-nya Om Tony juga kemampuan fixed wing sama VTOL itu kan endurance-nya aja juga beda ya. Jadi kalau fixed wing zaman dulu belum ada VTOL kan kita hand launch atau dilempar pakai tangan atau juga di catapult, di launcher gitu ya. Itu memang lebih efisien gitu ya, dengan si pilotnya, dengan si fixed wing-nya dilempar, terus pilotnya itu mengendalikan sampai ke ketinggian tertentu, nanti sudah masuk ketinggian tertentu, barulah kita otomatik. Nah, itu yang membuat penerbangan pemetaan menggunakan fixed wing ataupun VTOL menjadi efisien gitu ya. Kalau kita dari bawah sudah otomatik, efisien, tapi untuk cara kerjanya aja. Tapi untuk pengakuisisian datanya, saya jamin tidak akan efisien karena daya baterai yang dikeluarkan sudah cukup boros di situ ya, Om. Ya, kurang lebih gitu ya. Nah, ini terus ada juga pertanyaan, ini banyak pertanyaan teknis nih ya. Pertanyaan teknis, coba nanti kita bahas. Next-nya dulu deh. Nah, ini nih ada dari Om Aldiansyah nih. Izin Om Tony, apa yang menyebabkan VTOL lebih mahal dan daripada fixed wing ya, Om? Apa nih Om Tony yang menyebabkan VTOL itu kok harganya lebih mahal ya gitu daripada si fixed wing? Itu apa tuh kira-kira, Om? Kalau untuk VTOL ini kenapa lebih mahal? Yang pertama, dari spare part-nya dia lebih banyak. Gitu. Spare part, kemudian baterai yang digunakan juga beda, bahkan beberapa juga kita pakai dua jenis baterai, baik itu untuk vertical take off-nya maupun untuk fixed wing-nya. Nah, dari part-part yang berbeda ini dan jumlah yang lebih banyak itu menyebabkan harga VTOL itu lebih mahal gitu. Kira-kira seperti itu, karena memang kalau dilihat secara kasat mata aja dia motornya secara umum ada 5. Lebih banyak ya. Iya, lebih banyak. Itu pasti ESC-nya juga lebih banyak. Kemudian baterainya juga pasti pakainya yang C rate-nya lebih tinggi dan sebagainya. Sama lingkung Om Yus Rizal nih, kalau dinilai tadi disebutkan 80 ribu hektar dengan harga yang ada di BPN, itu omsetnya 2,4 miliar itu. Jadi potensi industri pemetaan atau pesawat tanpa awak ini masih cukup ketika kita udah dapat ya. Tapi kalau masih baru-baru mungkin ya kita harus bikin networking dulu sih. Tapi iya, tahun ini loh, memang sebenarnya lagi panen-panennya. Kemungkinan juga tahun depan BPN juga masih belum mampu untuk mapping sendiri, masih pasti di pihak ketiga kan. Seperti itu. Betul. Nah, ya itulah butuhnya, makanya ya grup pelatihan edutech gak pernah kita bubarin ya. Jadi kalau teman-teman nih ada yang kebanyakan pekerjaan, monggo di share ke teman-teman yang lain ya kan, selain menjaga silaturahmi
juga kita nambah teman ya kan, beramal juga gitu ya ke teman-teman yang lain. Silahkan gitu. Karena memang jujur aja kita juga dari EduTech sendiri ya pernah diminta gitu ya. Karena kita belum ada bidang jasa itu, ya kita juga belum mau gitu untuk ambil itu gitu ya. Kita kasih, kita share juga ke teman-teman yang lain seperti itu. Oke, mungkin next-nya nih Om. Apa sih Om? Ada pertanyaan nih dari Om Ahmad ya. Merk jenis kamera yang bagus untuk pemetaan menggunakan fixed wing. Terus yang selanjutnya adalah ukuran file yang dihasilkan pada saat sekali terbang itu berapa datanya sih, metadatanya itu berapa megabyte atau berapa gigabyte ya. Terus yang selanjutnya adalah Om Hamzah ya, spek seperti apa yang cukup untuk VTOL bisa melakukan misi inspeksi minyak sejauh 90 km. Nah, kira-kira itu tuh Om, Tony, pertanyaannya. Sama aku coba nambahin juga ya, kenapa sih si VTOL ini lebih mahal ya daripada si fixed wing ya. Sudah pasti yang tadi partnya dia banyak, lebih banyak. Yang kedua adalah development-nya itu, pembuatannya atau perakitannya ini cukup kompleks Om. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa dapat sekali rakit, langsung terbang, itu nggak bisa. Kalau fixed wing masih bisa seperti itu. Karena masih ada daya angkat dari bentuk fixed wing-nya. Tapi kalau si VTOL ini, karena dia naik turunnya vertical take off, ada settingan yang harus diteliti, dipahami lagi, di research and development lagi, bahkan di pelajaran basic kita ya kemarin yang kita ajarkan ke rekan-rekan semua ya, di spesifikasi SPUKTA itu disebutkan ya harga VTOL itu memang jauh lebih mahal daripada fixed wing dan multi rotor seperti itu. Monggo Om Tony, yang tadi tuh pertanyaannya Om. Ya, kalau untuk kamera yang paling oke untuk saat ini itu sensornya yang paling mendekati medium formatnya untuk pemetaan itu merek Sony dari pengalaman kita. Kemudian juga merek Sony ini kita komunikasikan ke autopilotnya lebih gampang dibanding merek yang lain. Kita bisa komunikasi lewat multiportnya dan sebagainya. Kemudian untuk total size filenya per penerbangan itu berapa giga sih? Rata-rata kita biasanya 6 sampai 8 giga. Ya, kalau misinya kecil bisa cuma 4 giga atau 2 giga per penerbangan. Jadi memang, tapi ini juga tergantung dari kamera yang kita gunakan, resolusi kamera yang kita gunakan itu kamera apa gitu. Kemudian untuk misi inspeksi minyak 90 km ini speknya seperti apa sih yang cocok? Nah, kalau untuk 90 km dari home nggak pindah itu mungkin saat ini masih berat karena beratnya dikomunikasi. Di komunikasi kita nggak bisa lebih, belum saat ini masih berat kalau kita komunikasi sampai lebih dari 30 km. Itu akan mahal sekali alat komunikasi telemetri kontrol ke pesawatnya seperti itu. Tapi kalau misalnya per 45 km mungkin udah banyak sih yang selain yang kita rakit, kemudian yang wingspan-nya minimal di 2,5 meter ke atas dengan berat terbang sekitar belasan kilo, itu pasti bisa digunakan untuk inspeksi minyak ini seperti itu. Oke, gitu ya kira-kira ya teman-teman ya. Jadi Om ini nih, Om siapa nih tadi nih yang buat pemetaan buat inspeksi ya Om Hamzah. Nah, itu kebayang Om. Jadi memang kalau yang produksi lokal ya, kadang-kadang juga emang yang produksi luar negeri juga setahu saya belum ada tuh yang bisa sampai 50 kilo up gitu ya, apalagi kondisinya di Indonesia ini kan contouring ya, bukan line of sight, bukan rata gitu ya. Kalau di Eropa kan kalau di Eropa atau di Amerika kan kayaknya rata-rata aja tuh ya ininya ya, kontur ya gitu. Tapi kalau di Indonesia banyak kendala lah, sama halnya seperti pabrikan-pabrikan top ya, pabrikan-pabrikan top dari luar negeri nih.
di iklannya karena itu produk Eropa ya dia bisa ngeklaim bisa 50 kilo gitu ya karena datarannya itu hamparan gitu ya. Tapi pas dibawa ke Indonesia, dijual di Indonesia, ternyata kok putus ya, nggak sampai 50 kilo. Ternyata memang medannya itu contouring gitu ya. Nah itu tuh yang jadi masalah gitu. Jadi kita harus benar-benar teliti nih kalau mau beli fixed wing ataupun VTOL untuk penggunaan jarak jauh. Jadi kita tahu nih spek endurance aslinya tuh seperti apa. Seperti itu. Om, ini ada yang mau nanya produk nih, Om. Untuk fixed wing map, apakah udah dilengkapi dengan modul GNSS GPS? Kemudian kenapa kamera bisa trigger foto tapi event post dari modul GPS tidak terrekord? Oke, itu satu. Yang kedua adalah Om Fadli, Om, kalau di baterai DJI kan ada kata IR dari baterai Om. Kalau fixed wing itu gimana pengecekannya IR-nya? Terus dalam mapping itu harus pakai, terus dipakai baterai, aku nggak tahu nih kata-katanya. Dalam mapping ini kan terus dipakai untuk baterainya nih, Om, berapa limitnya untuk live digunakan nih kalau untuk baterai fixed wing gitu ya. Siap. Itu aja, Om. Siap. Yang pertama dari Om Broto ya, untuk fixed wing bisa kita lengkapi. Kita emang ada yang udah GNSS. Nah, tapi kalau untuk terrecord nggak terrecord dengan modul GPS, itu tergantung komunikasi dari kamera ke GPS-nya. Gitu. Karena beberapa kamera itu nggak bisa ngasih feedback kembali ke GPS. Sehingga nanti nggak ada tuh apa namanya event post-nya ke GPS. Nah, kalau mau pakai yang ada feedback event post itu minimal pakai Sony A6000. Nah, itu kita bisa pakai Hotsu dari apa namanya flash-nya. Itu waktu dia mau moto, itu dia akan ngasih sinyal ke GPS GNSS yang kita pakai. Kemudian kalau untuk baterai IR itu sebenarnya kita bisa cek menggunakan charger yang ada saat ini. Kemudian kalau untuk batasannya itu sebenarnya lebih apa, range-nya itu lebih luas dibanding multirotor, karena untuk pesawat ini ketika baterainya cut off dia masih bisa terbang, kecuali dia benar-benar off ya. Tapi kalau cut off di motor itu fixed wing tetap bisa terbang dibanding kalau multirotor. Kalau multirotor begitu dia drop dia pasti langsung turun atau bisa bahkan jatuh. Jadi untuk umur penggunaan baterai juga sebenarnya lebih panjang ketika apa namanya kita gunakan di fixed wing. Tapi kalau di VTOL ada berapa juga yang dibatasi. Kalau di fixed wing itu kita ada baterai rakitan dari tahun 2017 sampai saat ini masih dipakai gitu. Jadi masih awet seperti itu. Saya kembalikan lagi ke Om Ferdi. Oke, Om. Ini satu lagi deh pertanyaannya. Ada cara yang akurat nggak, Om, untuk menemukan VTOL yang crash jatuh selain menggunakan sensor remote? Nah, kalau cara akurat ini tergantung experience atau pengalaman. Kalau ada jiwa-jiwa apa namanya ya, jiwa-jiwa evakuasinya itu gampang. Saya di sini termasuk di apa ya, klub air modeling itu sebagai evakuator atau penyari pesawat yang hilang, karena beberapa pesawat yang hilang udah puluhan kilo saya bisa nemukan. Jadi itu tergantung pengalaman sih. Jadi kita harus tahu arah mata angin, kemana, kemudian posisi terakhir pesawat gimana, terus parameter terakhir pesawat seperti apa, sehingga kita bisa tahu nih kira-kira jatuhnya pesawat di mana. Seperti itu. Cuma itu ya butuh jam terbang dan keberuntungan. Kalau di Pontianak sering saya nyari pesawat orang hilang tuh. Yeah. Saya juga izin menambahkan ya, ada pengalaman juga nih saya sama Om Riza awal-awal nyobain fixed wing ya, dilempar gitu ya. Ini fixed wing saya nggak kepantau, nggak tahu-taunya angka altitude-nya itu minus. Nah, dari situlah kita search and rescue gitu ya. Nah, cara search and rescue-nya itu kalau dari tampilan mission planner gitu ya,
itu kita bisa tahu posisi terakhir di mana, terus koordinat itu kita klik, terus kita masukin ke handphone ataupun ke GPS handheld. Nah, nanti dari situlah kita cari, kita jalan kaki untuk cari gitu posisi koordinat terakhir. Biasanya radiusnya nggak jauh-jauh dari 500 meter tuh, Om. Itu pasti ketemu tuh. Jadi waktu itu nyarinya sih seperti itu ya, ditambah kita juga punya insting nih, kita tahu nih, oh arah pesawat kita tuh tadi terakhir di mana ya, seperti itu. Begitu kira-kira ya, Om. Oke, okay. Sepertinya sudah sejam waktu kita drone talk ini ya, sudah sejam nih. Nah, mungkin saya mengingatkan kembali nih ke rekan-rekan yang mengikuti drone talk ini ya. Jadi Om Tony kan tadi udah kasih lihat nih highlight-nya, penggunaannya seperti apa, terus perlu apa sih dalam menerbangkan VTOL ataupun fixed wing gitu ya. Di situ kan kita dibutuhkan untuk penambahan skill ya, penambahan skill, berlatih gitu ya. Nah, kebetulan Drone EduTech tanggal 19 nanti sampai tanggal 4 hari ya, kita bikin kelas ini 4 hari. Itu kita sistemnya offline. Jadi kita bertemu langsung. Kita nggak online gitu ya. Jadi tujuannya adalah supaya teman-teman lebih mendalami mengikuti pelatihannya, terus juga bisa langsung tanya jawabnya gitu ya. Terus juga dapat mendapatkan experience-nya gitu ya. Experience-nya apa aja yang didapat? Experience-nya itu ya experience terbang menggunakan VTOL, menggunakan fixed wing. Kita kasih kesempatan teman-teman terbang satu persatu gitu ya, menggunakan VTOL-nya, menggunakan fixed wing-nya. Itu sudah kita sediakan ya. Itu sudah kita sediakan. Yaitu bertempat di Jonggol, karena di Jonggol ini ada lapangan yang sudah kerjasama dengan EduTech, lapangan aero modeling yang kita gunakan. Jadi kenapa harus di sana? Karena memang di daerah Jonggol ini areanya memang area perkebunan ya, jadi cukup aman untuk kita latihan dan jauh dari bandara. Jadi kita latihan tuh bisa lebih fokus ya. Makanya lokasi yang kita pilih adalah di Jonggol di Jawa Barat ya. Jadi teman-teman nih yang mau ikut kelas pelatihan fixed wing dan VTOL gitu ya, nanti di tanggal 19 sampai tanggal 22 kita adakan di bulan ini. Itu bisa langsung kontak aja, kontak Bu Novi ya, kontak Bu Novi marketing kami. Nah, ini juga EduTech berkolaborasi dengan PT Arah Teknologi Indonesia dalam training ini ya. Experience dari Om Tony kita jabarkan ya di dalam buku panduannya. Experience dari EduTech juga kita jabarkan dari di dalam buku panduannya nanti. Oke, seperti itu mungkin teman-teman nih yang udah mengikuti drone talk kali ini. Nah, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa chat ya di grup, di grupnya masing-masing, nanti coba kita jawab deh gitu ya. Atau kalau mau detail nih kelas fixed wing dan VTOL ini kayak gimana, apa aja yang diajarkan, bisa kontak Bu Novi. Oke, mungkin itu aja. Kita udah 1 jam berlalu. Udah 1,5 jam ya berlalu ya. Ini mohon maaf, saya juga masih di luar sama Om Rizal, lagi ada di Palembang. Kebetulan hari ini EduTech ada kegiatan di sini. Monggo teman-teman dari Palembang kalau yang mau ngopi-ngopi ya bareng kita di sini, silakan Om. Oke, itu aja. Mungkin dari saya, silakan mungkin ada dari Om Rizal ada tambahan? Oh, nggak ada ya. Oke, itu aja Om Tony. Mungkin ada ini Om, ada apa masukan-masukan nih Om buat teman-teman terakhir nih, silakan Om. Ya, kalau masukan sih sebenarnya dari industri pesawat tanpa awak sebenarnya kan masih berpotensi. Ketika teman-teman butuhkan apa ya upgrade, itu harus diperhatikan kebutuhan sih, karena biaya investasi untuk upgrade alat ini relatif cukup besar. Jadi harus diperhatikan dan harus kenal dulu dengan
alat atau UAV yang akan dibeli. Kalau bisa pernah tahu seperti apa sih spesifikasinya baru dibeli seperti itu. Jadi jangan asal beli, asal percaya baru dibeli seperti itu. Apalagi kalau bisa ya lebih bagus tahu sampai ke teknis-teknisnya, sampai gimana perbaiki di lapangan, karena itu yang dibutuhkan. Bahkan di BPN ini kerjaannya itu di persyaratan kontrak itu harus ada teknisi yang bisa repair pesawatnya di lapangan. Jadi buat teman-teman ketika membuka jasa juga harus memahami secara teknis untuk bagaimana sih cara merepair pesawat itu di lapangan. Terima kasih Om, saya kembalikan lagi ke Om Ferdi. Oke, terima kasih Om Tony atas waktunya, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bergabung ya. Ada 100 orang tadi, sudah cukup banyak ya, 100 orang lebih ya. Ini saya mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya di malam ini. Semoga kedepannya Wacana EduTech akan membuka drone talk lainnya ya, yang akan kita bahas. Mungkin nanti akan kita bahas juga drone FPV ya, terus juga kita menampilkan tokoh ya, tokoh dari drone FPV di Jakarta ataupun di luar daerah yang sudah mahir-mahir, sudah suhu ya kita bilang. Terus juga nanti ada session sharing juga, drone talk juga mengenai inspeksi dan mengenai agrikultur. Tinggal tunggu aja update-annya dari grup-grup teman-teman yang udah ikut, terus juga dari flyer-flyer dari kami, dari EduTech. Itu aja mungkin. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas semua partisipasinya oleh teman-teman yang hadir di sini. Om Tony dan tim EduTech, terima kasih banyak semuanya. Itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Selamat malam. Lagi. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih banyak Om. Selamat malam Om Rizal, Om Ferdi. Selamat malam Om. Selamat malam Om Bo. Om Ferdi. Malam Om. Terima kasih. Begini. Ya sama-sama Om. Yuk Om, kalau yang lagi ada di Palembang ngopi-ngopi lah sama saya di sini. Ini saya lagi sama Om ini nih. Om Adit nih, instruktur di Palembang nih. Siap, monggo. Nah, ini pasti kan ya. Sama.